Halo para entong lover wibu dan otaku sekalian, sesuai dengan judul yang kalian baca teman-teman, kali ini aku bakal merekomendasikan top 10 anime dengan style animasi unik yang cantik. Dan ya, mending kita langsung aja ke rekomendasinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Wibu Ninja Dewa Warudes. Ini dia. Jibaku Sonen Hanako-kun. Hanako-san, Hanako-san, apa kau di sana? Dekremi Kamomi, beredar rumor tentang 7 misteri sekolah, salah satunya tentang Hanako-san. Rumornya jika ada yang memanggil Hanako-san di toilet ketiga gedung sekolah lama, maka permintaannya akan dikabulkan. Nenek Yashiro, gadis yang menyukai ilmu gaib tertarik untuk pergi ke toilet angker itu. Tapi Hanako-san yang dia temui di sana tak seperti yang dia bayangkan. Hanako-san ternyata adalah seorang laki-laki. Intinya teman-teman, baik kalian yang belum pernah nonton anime ini, aku saranin sih tonton. Karena menurut aku anime ini bagus cuy. Yojoan Shinua Taikei. Pada suatu malam musim gugur di sebuah kedai ramen misterius tepat di belakang kuil Shinogamo, seorang mahasiswa tahun ketiga yang kesepian macam kalian menabrak seorang pria yang mengaku sebagai dewa asmara. Pertemuan itu membuat mahasiswa tersebut merenungkan kembali 2 tahun terakhir kehidupannya di kampus. Satu-satunya temannya hanyalah pria menyedihkan bernama Ozu. Agar kehidupannya tak lagi sia-sia, dia mencoba mendekati adik angkatannya yang bernama Akashi. Ya intinya teman-teman, bagi kalian yang kehidupannya menyedihkan, apalagi kalau kalian udah mahasiswa tapi gak punya pacar juga, mending tonton anime ini, mana tahu kalian beruntung cuk. Cyberpunk Indie Runners. Anime ini menceritakan tentang seorang anak jalanan yang berusaha bertahan hidup di kota masa depan yang terobsesi dengan teknologi dan modifikasi tubuh. Karena kehilangan segalanya, dia memilih hidup dengan menjadi Indie Runner, seorang penjahat bayaran yang juga dikenal sebagai Cyberpunk. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, aku saranin tonton cuy. Wajib banget lah. Katana Gatari. Anime ini mungkin termasuk anime dengan ending yang aku nggak suka cuy. Di sini animenya bercerita tentang kisah Yasuri Shichika dengan Togame dalam mengumpulkan 12 pedang legendaris Shikizaki. Shichika adalah anak seorang pahlawan perang yang diasingkan di Pulau Fuso. Setelah kematian ayahnya, Shichika menjadi kepala Kyoto Ryu generasi ke-7 dan tinggal di Pulau Fuso bersama kakaknya, Nanami. Atas permintaan si Togame, dia memutuskan keluar dari pulau dan mulai melakukan perjalanan untuk mengumpulkan 12 pedang Shikizaki. Namun, si Togame yang sebelumnya sering dianati oleh pengikutnya, meminta Shichika untuk membuktikan kesetiaannya dengan cinta. Intinya teman-teman, baik kalian yang belum pernah nonton anime ini, aku saranin sih tonton animenya. Karena ya anime ini bagus menurutku, meskipun aku nggak suka dengan endingnya cuy. Yoake Sugiru Luno Ota. Anime ini bercerita tentang seorang anak SMP bernama Kayashimoto yang tinggal di kota Hinashi, sebuah desa nelayan yang sepi dengan ayah dan kakeknya, pembuat parasol. Dia dulu tinggal di Tokyo, tetapi setelah orang tuanya bercerai, dia pindah kembali ke kota kelahiran ayahnya. Kai kesulitan memberitahu orang tuanya tentang perasaannya sehingga dia merasa kesepian, pesimis tentang kehidupan sekolahnya. Salah satu obat pelipur laranya adalah dengan mengunggah lagu yang dia tulis ke internet. Suatu hari, teman-teman sekelasnya Kunio dan Yuho mengundangnya untuk bergabung dengan band yang mereka buat, Seiren. Saat dia enggan mengikuti mereka ke Pulau Merflok, tempat latihan mereka, mereka bertemu dengan seorang putri duyung bernama Lu. Lu bernyanyi dengan riang dan menari dengan polos. Ketika Kai mulai menghabiskan waktu bersama si Lu, dia mulai merasa bisa mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime sama sekali, gua saranin tonton cuy. Promare. Anime ini menceritakan perjuangan Galo bersama Departemen Pemadam Kebakaran dalam menghadapi Barnes, sekelompok mutan pengendali api yang berencana membakar bumi. Ya teman-teman, anime ini saat gue rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya, apalagi kalau kalian penyuka anime action dengan super power. Wajib banget cuk nonton anime yang satu ini. Dan ya, kalau kalian lagi bingung pengen nonton anime apa, ya tentunya anime ini termasuk rekomendasi banget lah untuk kalian tonton. Yurei Deko. Pulau Tom Shire, penduduk pulau ini menggunakan deco atau decoration customizer, rangkaian data visual yang ditanam di mata mereka untuk mengkonversi kehidupan mereka dalam realitas dan ruang virtual yang dikenal sebagai ruang reproduksi ultra. Indikator nilai hubungan sosial yang dikenal sebagai love dipresentasikan dan ditampilkan dalam skor numerik, di mana keseimbangan skor ini menjadi indikator yang menunjukkan keharmonisan masyarakat. Orang-orang dapat meningkatkan deco mereka dengan mengumpulkan banyak love hingga membuat semua orang sibuk mengumpulkan love. Ya, menurut gua anime ini cukup bagus lah untuk nonton bagi teman-teman, apalagi kalau kalian lagi bingung jadi nonton anime apa. Inuo. Inuo adalah anak aneh yang lahir di Sarugaku, ibu kota Kyoto di Muromachi. Dia terasingkan dari lingkungan sekitarnya, wajahnya tersembunyi di balik topeng labu. Suatu hari Inuo bertemu dengan anak laki-laki bernama Tomona, seorang bintang biwa yang dibutakan oleh kutukan Heike. Keduanya bertukar lagu dan menari bersama. Dua orang yang menjadi sahabat baik berusaha bertahan hidup di dunia yang bergolak sambil mengembangkan bakat mereka dan menghibur orang-orang. Apa yang menanti dua orang ini setelah mencapai puncak? Ini adalah kisah persahabatan abadi yang terlahir dari musik yang tersembunyi dalam sejarah. Itu teman-teman, gue saranin untuk kalian tonton anime ini paling tidak sekali seumur hidup lah cuy.
Gankutsuo. Pada tahun 5053, bangsawan Prancis Fiskul Albert de Morse dan Baron Franz de Epinay menghadiri festival karnaval di kota bulan Luna. Sementara Franz hanya ingin bersenang-senang, Albert mencari sesuatu yang lebih untuk mengisi kehidupannya. Tetapi dia menemukan lebih dari apa yang diharapkan. Dalam The Count of Monte Cristo, seorang bangsawan misterius dan menawan yang bertemu dengan tatapannya selama pertunjukan opera. Melalui beberapa tikungan dan belokan, Albert berteman dengan Kun dan memperkenalkannya ke masyarakat Prancis. Kun bagaimanapun memiliki lebih dari sekedar persahabatan. Dia berencana untuk mengakhirnya melepaskan pembalasannya pada orang-orang yang menganiayanya di tahun-tahun sebelumnya. Gankutsuo mengikuti takdir si Albert dan Kun yang saling terkait dan harga tertinggi yang harus dibayar untuk melakukan balas dendam. Intinya teman-teman, gue gak bisa ngejelaskan tentang yang lebih detail tentang anime ini. Bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, gue sarannya sih tonton karena menurut gue, anime ini bagus cuy. Mononoke. Perjalanan penjual obat membawanya ke sebuah penginapan kuno di mana Shino, seorang wanita hamil, akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Pemiliknya dengan enggan menempatkannya di kamar kosong terakhir. Namun saat dia menetap, dengan cepat menjadi jelas bahwa ruangan itu dipenuhi oleh sekelompok Mononoke yang mematikan. Zakshiki Warashi, dengan intuisi pemburunya, penjual obat memulai penyelidikannya untuk menemukan bentuk dan kebenaran dan alasan sebelum Zakshiki Warashi dapat membunuhnya lagi. Itu yang teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, gue saran sih tonton. Dan kalau kalian lagi bingung ya, anime ini mungkin termasuk anime yang wajib kalian tonton kalau kalian lagi bingung nyari anime apa yang mau ditonton cuy. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke, see you. Bye-bye.